Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Kita masih lagi membicarakan mengenai halal haram dalam hubungan sesama manusia. Jadi seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, walau bagaimanapun, seperti mana yang disebut, kita tak boleh bunuh orang, kita tak boleh, dia panggil qatlun nafs, kita tak boleh bunuh orang. Namun ada beberapa situasi yang membenarkan Islam mengambil tindakan sehingga ke peringkat pembunuhan. Maksudnya sampai bunuh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Man qatala rajulan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah. Maaf, Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 151, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Haram bagi kamu membunuh nyawa seseorang kecuali dengan hak. Wa hadzal haqq alladhi dzakarahu al-Quran an yakuna jazaa'a 'ala jarimatin min thalas. Ada tiga benda yang dibenarkan kita mengambil tindakan sampai ke peringkat bunuh. Pertama, al-qatlu zulman. Orang bunuh seseorang, hakim ada hak mengambil tindakan sampai kepada bunuh. Macam kita kat Malaysia, kalau bunuh, kita bunuh orang, kita akan dihukum gantung. Tu hukum gantung. Dalam Islam, hukumannya pancung. Kat situ khilaf lah. Macam gantung dengan pancung ni apa beza dua tu? Kalau pancung ia laju, mati dengan cepat. Tapi kalau gantung ni azab sikit. Dekat situ khilaf sikit ulama. Tapi masalahnya kita kat Malaysia, kita tak ikut undang-undang Islam. Kita ikut undang-undang British. Jadi tak boleh nak cakap apa lah, kan? Nak buat undang-undang Islam ni dia bukan macam petik nak buat undang-undang Islam tu jadi tak jadi. Banyak benda, proses yang kena lalui daripada dulu lagi saya cakap. Tu sebabnya benda-benda macam ni kita kena ada usaha nak buat, tetapi kena ada usaha juga untuk memastikan semua peringkat faham, daripada peringkat undang-undang civil, undang-undang syariah, lepas tu nak kena bawa pula ke negeri-negeri, ya. Jadi semua tu orang kata proses yang sangat detail. Jadi dia bukan boleh buat, okey kita nak buat hudud, hari ni buat hudud, tak boleh. Dia banyak proses dia kat Malaysia ni, sebab dia dah, kita dah terikat dengan undang-undang yang sedia ada pada hari ini. Jadi adakah zalim hakim jatuhkan hukuman mati? Ada baru ni seorang hakim dia cakap, dia kata saya tak tahulah ustaz, sebab dia hakim kan, pernah jatuhkan berapa, bukan seorang, dia kata banyak dah kes yang dia jatuhkan hukuman mati. Jadi dia tanya, dia kata adakah saya ni akan dipersoal depan Allah nanti bila kita dah jatuhkan hukuman mati, orang tu kena bunuh apa semua, matilah di akhirat, dia kena jumpa dengan orang-orang ni. Saya kata tak, hakim tugas dia menjatuhkan hukuman bila dia tengok undang apa, bila dia tengok apa nama, bukti-bukti kukuh. Cukup bukti kita dapati bahawa dia bersalah, kita jatuhkan hukuman.
Kalau ada bukti ni kita buat, tak, kita tak berdosa dah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahkan Allah suruh i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan jadi orang takwa pula kita ni, sebab kita jadi adil pada orang yang yang dizalimi. Contoh, dia bunuh orang, masuk dalam mahkamah, kita tengok pembuktian kuku, kita pun jatuh hukuman mati juga sebab dia membunuh orang. Bunuh, lawan dia bunuh. Jadi sekurang-kurangnya dia tidak menzalimi pihak yang dizalimi. Ha, so dia dia berlaku adil. Jadi orang bertakwa. So saya kata tidak ada masalah. Jadi orang yang bunuh orang dengan sengaja, wajib alaihi al-qisas nafsan bi nafsin. Sebab Quran pun sebut walakum fil qisasi hayat. Daripada qisas itu, qisas ni bunuh lawan dia bunuh. Potong hidung lawan dia potong hidung. Potong telinga lawan dia potong telinga. Hanya hakim yang boleh tentu, bukannya orang Putrajaya. Oh, kawan kita kena potong tangan, potong telinga, kita potong telinga dia. Ha, ini bukan geng gangster punya geng. Ya, kawan kita putus jari, kita putuskan jari dia pula. Kan ada kes ya. Kawan dia bergaduh-gaduh kat mana Kuala Lumpur, patah apa ni, putus jari, putus tangan. Dia pergi jumpa orang yang pukul putus jari tu dekat putus tangan tu dekat Kelang, dia potong pula tangan orang tu. Ha, itu tak boleh. Itu tak dibenarkan. Itu dia panggil undang-undang hutan. Tak boleh. Dia mesti serah kepada hakim. Hakim yang akan tentukan. Yang kedua, al-mujahirah birtikabi fahishah az-zina bihaisu yarahu arba'atu min khiyarin nas. Ru'yatun 'ayna 'ayni 'ayaniyah wa huwa yartakibuha wa yashhadu 'alayhi bidzalik. Al-mujahirah birtikabi fahishah, yang jelas-jelas melakukan zina. Dia memang betul-betul buat zina. Bila dia buat zina, bila dia lakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, zina tu pula dia ni dah kahwin. Yang Allah sebut asy-syaikhatu wasy-syaikhu iza zanaya farjumuhumal battah. Ayat tu. Orang perempuan yang tua, orang perempuan yang dah kahwin berzina. Lelaki yang dah kahwin berzina, farjumuhumal battah, maka rejamlah mereka sampai mati. Ayat ni jangan cari, tak jumpa. Ayat ni dah dimansuhkan, tidak ada secara bacaan tapi hukumnya kekal. Dia panggil mansukhu tilawatan ma'al baqa'il hukum. Bacaannya dah tak ada dalam Quran, tetapi hukumnya ada. Ha, ini apa dia panggil dalam ulumul Quran bidang ni. Jadi hakim boleh jatuhkan hukuman apa? Rejam. Rejam ni dia masukkan badan separuh. Separuh, dan akan dibaling batu pada dia. Batu ni pula batu, memang batulah. Bukan telur, tak. Baling, saya pernah hadir satu apa rejam ni masa tu zaman belajar. Dia rejam tu, kali pertama rejam, bulu kening cabut dah, kemek dah kepala sini. Kali pertama dia baling, bukan baling macam main gitu, tak. Dia baling sekuat-kuat ni, batu pula, batu yang berkerutuk tu. Kena kali pertama tu seru. Ni masuk ke dalam, yang sebelah ni masuk ke dalam, terkoyak ni. Kali pertama, Allahu akbar. So, kita, saya pula duduk depan masa tu. Makcik sebelah pensan. Sebab mungkin family dia ke, Allahu a'lam lah. Pensan, rebah. Dia baling kali kedua. Perempuan tu mula bila cabut dia satu, kena sekali pensan. Dia baling kali, dia tak ada dah pensan, kejut, bangkit tak. Dia pensan, baling lagi. Baling kali kedua, sedar dia bila pensan. Haa, jangan main. Dia punya azab tu. Kali ketiga, tak tahulah mati ke tak, tapi orang cek, baling lagi, baling sampailah pergi cek, mati. Tapi Allah Rabbi, azab orang berzina ni. Itu sebab ni Arab Saudi, jangan buat gurau-gurau. Tak ada orang berani nak merogoh-rogoh tepi-tepi ni. Kalau dapat pun, dia rogoh, dia lari gitu, hilang, dia buang kat, dekat apa, dekat padang pasir. Ha, sana ada kes rogoh, tapi susahlah nak jumpa, sebab dia orang takut. Diorang nak pegang perempuan pun diorang takut. Yang pegang, orang Arab tak pegang lah. Orang macam orang Bangladesh, orang Pakistan tu, dia lain, dia bukan orang situ. Tu pun diorang takut. Kalau orang Arab, dia takkan pegang ni. Dia takkan berani pegang. Zina lagi.
Sebab dia orang kalau dia apa, dia buat benda tak baik, dia buat pada Indonesia. Dia buat pada bibik-bibik kat sana. Ha, tu dia kacau lah. Memang ada lah kes dia. Banyak kes pun. Sebab dia orang, dia orang kata apa? Dia kata awak hamba. Bila pula jadi hamba ya? Arab ni kadang-kadang pening juga dia orang ni. Dia kata tu hamba, tu bukan hamba. Itu pekerja kamu. Hamba ni kita ambil melalui perang, satu. Nombor dua, kita beli daripada orang, ambil daripada perang. Contoh, hantar ambil daripada seorang, pergi perang, bawa balik seorang. Angelina Jolie. Contohlah, perang tu antara orang Islam dan orang kafir. Bawa balik, tu hamba, hasil rampasan perang. Hantar pun kata, ah, tak nak lah, nak jual kat ustaz. Saya pun kata, oi bagus ni. Buat pinjaman bank beli. Berapa harga Angelina Jolie? RM100,000 dia kata jual. Buat pinjaman bank beli. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Aku rasa beradu kamu nak beli. Dia pula pergi beli awal lagi. Kira aku bayar RM102,000. Tambah lagi RM2,000. Benda tu, bila dia ambil, itu baru jadi hamba. Sebab kalau kata Faizal beli RM102,000, duduk dengan Faizal 3 hari. Meninggal Faizal. Faizal meninggal. Na'udzubillah. Angelina Jolie hak dia beli tadi tu boleh diwariskan. Dapat kepada siapa? Dapat kepada isteri. Isteri kata aku tak nak. Bagi kepada anak dia. Anak dia pula jual buat kat saya. Saya kata buat apa Paiza kawan baik, kan jual murah-murah lah. Berapa ustaz nak? 50. Harga jatuh. Ha, dia tak naik, dia harga bibit ni lebih kurang gitulah. Dia makin jatuh, makin tua makin jatuh lah. Dia panggil bibit tua dia panggil. Macam yang cerita apa, tiga Abdul tu kan, yang orang kata jual-jual hamba tua dia panggil. Makin tua makin tak laku lah, dia lagi muda lagi mahal. Ha, itu boleh jadi bibit. Ha, dia orang buat kat situ lah, dia orang kacau kat situ. Sama-sama Arab dia orang tak berani, sebab sana rejam sampai mati. Kau dapat tangkap lah, tapi detail juga, dia bukan main tangkap pun kena tak. Sebut sini bihaisu yarahu arba'atan min khiyarin nas, dapat 4 orang lelaki tengok, ada bukti 4 orang. Kat sinilah orang tanya, orang kata ustaz, kenapa nak kenakan rejam sampai 4 orang kena tengok? Siapa nak tengok? Nak bagi tahu apa itu? Apa maksudnya? Falsafah di sebalik 4 orang lelaki tu yang dapat tengok mata, bukan tengok video, tengok mata. Oh, nampak 4 orang tu. Buat Jabatan Agama bila dia pergi serbu masuk kan, kalau katakan orang buat kata khalwat, dia masuk tu ada 4 orang akan tengok. Tapi khalwat lagi dia tak nampak berzina, dia kena nampak zina tu berlaku. Susah nak tentukan orang berzina ni. Nak bagi tahu falsafahnya, jangan mudah kata orang berzina. Ha, tu situ ni, sebab ia menjatuhkan maruah seseorang sampai bila-bila. Tapi kalau dapat bukti 4 orang, kena. Tu orang kata tak logik lah 4 orang. Bang, nak bagi tahu maruah orang tu kena jaga. Tak mudah-mudah kita kata dia ni berzina. Duh, ni kaki zina ni dulu ni, tak boleh. Awak nampak? Tak nampak, aku dengan cerita kawan cerita. Tak boleh. Ha, tu kena beringat. Bab-bab zina ni lah, laki ke perempuan. Tu sebab kita ni kalau dah berzina, diam je lah, tutup mulut. Tak payah cerita. Taubat lah kan. Ini tak pergi cerita dalam Facebook, dulu perempuan mana aku tak sentuh, semua aku rasa belaka dah. Dia pula bangga dengan zina yang dia buat. Kulit putih, kulit merah, kulit hitam, semua aku rasa dah dia. Tapi sekarang ni aku dah jadi geng masjid. Kah pula. Tak boleh lah macam tu. Benda haram tutup, cakap je yang akhir tu yang kita nak. Sekarang aku jadi geng masjid, dulu jahil, cukup lah. Tak payah cerita detail. Masa kat Bangkok, aku rasa habislah aku pergi mata-rata tempat aku jalan. Semua aku rasa. Arab, 3 negara aku jalan. Semua aku rasa. Ha, tengok, tak boleh. Itu dah memperakui kezinaan. Tak boleh. Hukumnya haram. Ada seorang ulama' kata kalau dia mengaku macam tu, boleh kena juga. Boleh kena hukuman takzir. Takzir ni boleh kena sampai mati juga. Ha, tu takzir ni macam hukuman denda lah. Ya. Macam sekarang penjara tu takzir dah ada dah dalam Islam. Apa yang Islam nak tu dah ada dekat Malaysia.
ambil dadah hukumannya penjara, kalau lebih daripada kadar kena bunuh kan. Ha, tu semua dibincang. Wa yashhadu alayhi bidzalik bi syart an yakuna qad arafa tariq al halal bi zawaj wa yaqum maqam al shahadah ay yuqirra ala nafsihi amam al hakim arba'at marrat. Ha, dia pula sebut bagi tahu 4 kali aku berzina depan hakim, aku berzina, na'uzubillah, aku berzina, aku 4 kali macam berlaku pada seorang perempuan, dia kata aku berzina 4 kali depan Nabi. Akhirnya Nabi kata pada sahabat, rejam dia sampai mati. Masa nak rejam, dia lari, sahabat pegang, rejam juga sampai mati. Bila balik kepada Nabi, dia orang puji kita, ya Rasulullah, orang tu masa kami nak rejam, perempuan tu lari, ya Rasulullah, kami tangkap, kami pukul dia, rejam balik, mati dia. Nabi kata, kenapa kau rejam juga? Orang tu lari, mana tahu dia tarik balik dia punya apa yang dia cakap masa tu, dia lari balik. Tengok rahmatnya Islam. Tapi dah sahabat dah pukul, dah rejam, tetaplah jadi rejam juga, memang hukumannya rejam. Tapi di masa tu Nabi punyalah sayangnya pada orang untuk bertaubat. Yang ketiga ni berat. Kita boleh hukum bunuh pada orang ni. Hakim boleh jatuhkan hukuman bunuh. Siapa? Al-khuruj ala dinil Islam. Orang yang murtad. Ba'da dukhul fih. Selepas dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia keluar Islam. Itu tak boleh. Wal mujahirah bihadal khuruj tahdilan di jama'atul Islam. Kenapa kita kena hukuman mati pada murtad? Ada orang kata, bagilah dia peluang untuk taubat. Memang Islam bagi. Dia panggil waktul istitabah. Berapa lama? Kalau dulu zaman Nabi, 3 hari. Zaman sekarang ni ulama bincang, boleh tak kita lambatkan, lewatkan, panjangkan sikit, sebab zaman fitnah kan, nak bagi orang faham balik Islam tu. Ada dia ikut pada hakim, berapa lama boleh bagi dia waktu istitabah. Jakim dia ada waktu istitabah. Ada kan geng-geng yang yang buat benda yang syirik, percaya kepada manusia lebih daripada Allah Ta'ala, kalau ikutkan hukum dia murtad. Mufti-mufti pun keluarkan fatwa sesat. Sesat dan menyesatkan. Boleh syirik. Dan kalau kita dapat tangkap 5-6 orang tu, bukan terus bunuh, tak. Bawa dulu kursus istitabah dia panggil. Dia ada tempat istitabah, tempat untuk memperkukuhkan agama dia. Duduk dalam tu, kalau dia kata dulu dia keluar Islam apa semua, ada yang mengaku. Macam ada seorang tu yang ikut ayah Pin kan. Bila dah kena ni, dia pun mengaku keluar Islam. Abang ke kakak tu yang lari ke Australia tu, Sajak tu kan, kan dia kata keluar masuk Kristian tu kan? dia mengaku dia keluar Islam. Dia tak, bukan tu tangkap bunuh, tak boleh. Ambil dia, kalau dapat tangkap, bawa ke Jabatan Agama, bawa ke Jakim, Jakim akan bawa dia untuk istitabah, taubatkan dia dulu. Tengok Islam kan dia bunuh, tak. Kalau tengok dalam Facebook memanglah habis macam-macam orang cakap bagi hukum kat dia. Rejam lah, sebelum rejam kita sebat dulu 100 kali, buat ikut dia di undang-undang dia. Saya kadang baca juga, baca dia orang netizen punya komen ni kan, oh macam-macam. Kita kena sebat dia 100 kali, lepas tu rejam, lepas rejam sula pula, habis ni campur adukkan agama Islam, undang-undang Islam dengan undang-undang mana, saya pun tak tahu. Sula ni sula ni ada zaman siapa tau, zaman jahiliah. Ammar bin Yasir punya mak kena sula daripada bawah dengan besi, mati syahidah. Allah, itu yang Ammar bin Yasir, masa orang Quraisy nak kenakan dia tu, nak jatuhkan nak azabkan dia pun mengucap, dia kata, dia bagi tahu, dia kata aku tak Islam kan, aku ikut apa yang kamu nak. Tapi bila jumpa Nabi, Nabi kata iman kamu sebenarnya kukuh, kamu tak murtad, kamu mempunyai iman yang kuat, tapi kamu sanggup mempertahankan nyawa kamu demi untuk dakwah. Kalaulah Ammar bin Yasir biarkan sampai dia kena bunuh itu, orang tak tahu cerita apa yang berlaku kepada mak dia. Nampak tak? Kat situ dia panggil irtirar, atas paksaan orang paksa suruh keluar Islam, tak jatuh Islam ya, tak kena murtad. Baik. Seterusnya hukum membunuh diri. Apa hukum membunuh diri ni, tuan-tuan?
Bunuh diri ni nampak bau-bau ni nampak agak-agak serius juga. Sebab masa PKP kan, ramai, tiap-tiap hari ada je dua orang sampaikan pengarah KKM, ketua pengarah KKM maklum, dalam keadaan kita duduk memperjuangkan lawan COVID tu, satu hari dua kes bunuh diri. Tak kisahlah sama ada non-Muslim atau Muslim. Non-Muslim tak apalah, bukan dia tak tahu hukum. Kita orang Islam ni, dia bunuh tu orang Islam, dia bunuh diri dia. Kita tak boleh bunuh diri kita, sebab nyawa kita, anggota tubuh badan kita adalah milik Allah dan amanah Allah suruh Allah jaga. Allah suruh kita jaga, bukannya suruh kita rosakkan. Ha, tu ulama haramkan macam-macam untuk manusia yang suka merosakkan tubuh badan mereka. Setiap benda yang boleh membawa kepada membunuh, itu dinamakan jenayah. Yashmul qatlul insan li nafsihi, termasuklah membunuh dirinya sendiri. Kama yashmul qatlul li ghairi, sama juga macam dia bunuh orang lain. Kalau kat Malaysia ni, kita dikira kalau bunuh, nak bunuh diri, dia kira macam dia boleh dikenakan charge juga. Sebab apa? Dia ada usaha membunuh diri, membunuh nyawa, mengambil nyawa orang. Menyambil nyawa orang pun haram, nyawa dia pun tak boleh. Ha, tu sebab itu satu kesalahan. Dalam Islam pun dia satu jarimah, ataupun kita kata sebagai apa nama tu, jenayah. Kerana ia telah membunuh diri ataupun mengambil nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahayatul insan laisat milkan lahu fahuwa lam yakhluq nafsah. Tengok ini ayat cantik ni. Manusia tak boleh mengambil nyawa orang lain kecuali dengan hak tadi lah, macam yang tiga keadaan tadi. Pertama, dia bunuh orang, kita boleh bunuh dia balik. Hakim boleh jatuhkan hukuman bunuh. Nombor dua, apa nama tadi, muhajirah bil irtikab, iaitu dia kena murtad, boleh kena hukuman mati. Yang ketiga, dia khuruj, maaf, yang ketiga mujahirah bil irtikab fahishah, yang ketiga dia buat zina. Zina tu hukuman mati, itu pun bagi yang dah berkahwin. Tiga keadaan ni saja yang boleh jatuhkan hukuman mati, yang lain tak ada. Cuma orang tanya baru ni yang dadah, mengambil dadah tu, pengedar dadah tu, dia hukum apa tu? Hukum dia sebab dia membawa kepada kematian. Itu bukan, kalau hudud pun dia tak panggil hudud, tak ada hudud kat situ, tetapi dia panggil ta'zir. Ta'zir ni hukuman yang diberi tegas oleh hakim bagi tujuan apa? Bagi tujuan peringatan kepada orang lain, ini adalah tak baik. Tu ta'zir. Baik. Wala udwan min a'dha'ih, begitu juga anggota tubuh badan manusia tidak boleh dibuang ataupun dirosakkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan rosak. Wa innama nafsahu wadi'ah indahu istauda'ahu Allahu iyyah, kerana ia adalah wadi'ah. Wadi'ah ni satu anggota atau amanah Allah kepada kita, so kita kena jagalah. Mana boleh kita nak, orang kata apa, kita nak buang sewenang-wenangnya, macam nak buang kemaluan, tak boleh. Dah ada elok nak buang, mana boleh, kecuali awak ada dua kemaluan tu baru jadi lain. Dua kemaluan baru boleh buang. Salah satu itu pun setelah disahkan oleh pakar sah, kata dia ni lelaki, sah dia ni perempuan, baru dia boleh buang salah satu. Itu pun setelah kajian dibuat dengan detail lah. Contohlah dia ada dua kemaluan. Bila ada dua kemaluan, masa lahir tengok ada dua kemaluan, dia panggil khunsa muskil. Ada masalah muskil ni. Dia kalau khunsa wadih, lagi jelas. Ni sekarang ni khunsa muskil, tak tahu laki ke perempuan, laki ke perempuan ni. Sebab ada kes ya, dia orang buat macam tu. Ni hasil kita orang buat punya kajian lah. Ada kes, dia lahir dia anak. Budak ni maksudnya, masa kita orang buat kajian tu tahun 20 berapa dah, awal 2009 gitulah, 10 tahun lebih lah. Masa buat tu, bapak dia ni minta nak buat macam mana selesai. Sebab masa berlaku tu, budak tu umur 20, mana 24 tahun yang lalu. Dia lahir-lahir, masa kita buat kajian tu, budak tu umur baru 24, nak masuk 25. Masa buat dia lahir tu, ada dua kemaluan.
mungkin bapak ni orang berada, ada duit, dia pergi luar negara buang tu hot lelaki. Kecil-kecil lagi dia buang dah lelaki tu. Bila sampai masa, bila dah besar budak ni, umur 24 tahun dia besar ni, apa dia buat? Budak ni dah terasa nak kepada perempuan. Nak pada perempuan. Bila nak kepada perempuan, tanya doktor, boleh tak nak buat pembedahan sambung ke apa semua ni? Dia orang buat kajian, nak sambung tu susah. Lepas tu yang kedua, nak cari penderma tu. Siapa nak derma kat sini? Penderma sikit ada masalah. Ya, nak derma satu. Lepas tu kalau derma pun belum tentu hidup, sebab dia kena sambung, dia urat paling banyak kat situ. Rupanya kes tu jadi isu. Perlu ada kajian. Macam mana boleh jadi begitu? Sebenarnya Islam tak pernah pun suruh potong terus. Maknanya masa bapak dia buat dulu, dia tak bincang dengan mufti ke, dia tak bincang ke dengan doktor-doktor pakar, dia terus keluar negara buang. Kat luar negara tak ada masalah, kau nak buang-buang, tak mau buang sudah. Tu hak awak, dia panggil hak orang apa? Hak asasi. Sekarang ni isu hak asasi ni. Orang semua pakat nak buat masing-masing. Nak besarkan dada. Ikut akulah, aku punya dada bukan kau punya. Dia main macam tu. Tak boleh. Awak lelaki, jagalah kelakian awak tu. Kalau awak perempuan, jaga kemaluan kewanitaan awak tu. Jadi bila dia buang tu, baru ni bila buat kajian tak boleh buat apa lah. So macam mana dia tu, budak tu? Tertekanlah dia. Sebab memang dia ada dua kemaluan. Rupanya yang aktif, dia punya hormon dia banyak kepada lelaki. Akhirnya dia minat pada perempuan. Allah sian budak tu, tak boleh buat apa. Dia nak kahwin dengan perempuan. Tak boleh, muka dia jadi perempuan dah. Dia bukan tambah, dia memang ada. Atas dan bawah. Oh, ya Allah, kesian. Hatta dalam faraid pun dipanggil KIV orang macam ni. KIV. Sampai balik. Lepas balik, dia tak dapat detect lagi. Tunggu lagi. Sampai dia betul-betul yakin, hakim pun benar-benar yakin, baru jatuhkan hukum. Hukum sama ada dia lelaki atau perempuan, baru bagi harta dia. Sampai peringkat tu. Jadi macam mana orang nak buang senang-senang? Tak boleh. Tak boleh buang senang-senang. Di Thailand memang ada kes buang tu, memang ada lah, dia orang buang. Saya jumpa masa pergi Thailand, ada bincang, ada seorang doktor orang Islam kita lah, orang Thailand. Dia pun sembang-sembang, dia kata memang di Thailand memang ada buang ni. Cuma buang ni dia kata azab. 3 bulan tak boleh bangun. Duduk atas katil, makan pil ubat. Dijaga oleh apa? Doktor. Kemudian lepas sihat tu, dia akan bergantung dengan hampir 30 pil. Hampir hormon, ubat tu, ubat ni, semua. Nak bagi tubuh cantik. Kalau tak, dia akan jadi masalah. Allah, azab. Dah jadi lelaki, nak jadi perempuan pula. Yang bahaya ni, bila jadi lelaki, dah jadi perempuan, taubat. Itu masalah. Baru ni, saya dekat pavilion. Lepas pergi mesyuarat tu, on the way nak pergi bilik air, nak pergi semayang tingkat-tingkat berapa, saya tak ingat lah. So pergi bilik air tu, masa bilik air tu ada orang duduk nampak orang perempuan belakang rambut panjang kan. Dia nak masuk bilik air sebelah sana, perempuan tak bagi. Ada Chinese girl ni, dia kata, you tak boleh masuk, you lelaki kot. Saya kata, lelaki apa, tengok dekat. Memang orang, dia ni bukan, nampak macam perempuan. Tapi ada halkum, bapak halkum. Chinese girl tak bagilah, dia kata, no, you tak boleh masuk, you sana lah pergi. Kata, saya kata, malu rasa, dia ni orang Melayu. No, ni perempuan, dia kata, bang. Kata, no, orang perempuan tu keras, berlawan ni, Chinese dengan Melayu ni. Lepas tu dia nak marah je, dia mungkin tak tahan, nak kencing kali. Dia pusing ke sana. Susah. Baru masuk. Alamak. Terus tak jadi masuk bilik air, dia pergi tempat lain. Sebab dia masuk situ, dia masuk yang lelaki. Confuse kita dia buatnya. La ilaha illallah. Ni semua menyusahkan mereka ni. Innal Islam yuridu minal muslim an yakuna
bayangkan kalau saya tak tahu apa jadi kat dalam bilik air tu. Macam mana geng-geng lelaki je tu, eh? Confused, oh, perempuan masuk je. Dia orang mesti yang perempuan, tapi sini baru ni saya live dekat Facebook dengan doktor pakar ni, pakar kanser peti suara. Rupanya dia kata kami doktor ni, pakar-pakar ni, pakar-pakar peti suara sini dekat Halkum ni. Ha, saya pun tak tahu, dia tunjuk kawasan-kawasan ni, ni peti suara ni, kanser peti suara ni boleh berlaku ni. Banyak dia, dia 10 orang tu adalah 4 orang ha, peti suara ni, tapi punca dia rokok. Ha, rokok. So taubatlah yang hisap rokok. Ni, ni bukan saya cakap, doktor tu cakap, saya sampaikan je. Jadi bila kat sini dia peti suara ni, dia kata kami pakar ni, kami tengok tengkuk kami tahu dah dia lelaki perempuan. Ha, tengok tengkuk tahu dah. Tengok tahu dah lelaki je dia. Confirm lelaki. Saya kata ada orang dia tutup ni. Tak ustaz, tak boleh tutup. Kami pakar tahu dia punya, dia ada laluan, nampak laluan. Orang perempuan dia ada laluan dia, kita kita nampak. Dia kata kami tengok tahu dah. Apatah lagi pegang. Kami pegang tahu dah, ya jantan dia. Tengok kami tahu dah. Memang bidang dia. UKM tu. PhD dia dalam bidang tu. Dia doktor, master, PhD lagi dalam bidang ni peti suara ni. Hebat, tuan-tuan. Jadi tu itulah manusia, tuan-tuan. Pelik-pelik. Sekarang ni boleh bedah. Dia kata memang betul ustaz, boleh bedah. Tapi lepas bedah kita boleh tahu lagi. Oh, hebat. Allah bagi ilmu pada manusia. Innal Islam yuridu minal muslim an yakuna salbul aud al-quwa al-izzah min muwajahati syada'id wa lam yubih lahu bihalin an yafirra minal hayah. Islam ni tak pernah membenarkan orang Islam untuk lemah semangat. Kita tak boleh lemah semangat. Kita kena lawan semangat. Bahkan tidak dibenarkan pula kita ini untuk meninggalkan kehidupan sebab Islam suruh kita hidup. Apatah lagi orang Islam disuruhnya oleh Allah Ta'ala untuk jihad. Lalil qu'ud, suruh jihad bukan duduk saja. Kalau nak mati biar mati syahid, bawa pedang. Sekarang ni pula jihad dipecah pula, jihad ekonomi. Ha, tu panggil jihad ekonomi, yang perang, yang bisnes-bisnes orang Islam yang bisnes kan. Ha, tu jihad ekonomi. Orang macam ni tak payah pergi perang, dia orang kena perkukuhkan ekonomi. Ha, tu sebenarnya yang Islam nak. Fa'inal mu'min khuliqa lil jihad lal qu'ud walil kuffah walil kifah lal firar. Disuruh dia mempertahankan Islam bukannya untuk lari daripada peperangan. Wa imanuhu wa khuliqa bi abyan alaihi an yufira min midanil hayah. Apatah lagi untuk melari daripada kehidupan yang sebenar. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang umat manusia atau orang Islam yang bunuh diri untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bunuh diri takkan masuk dalam syurga Allah, na'udzubillah. Bahkan azabnya sangat pedih. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kana fi man qablakum rajulun bihi jarhun fajaza'a fa'akhadha sikinan fahazana biha yadahu fama raqad dam hatta mat. Faqala Allah Ta'ala badarni abdi binafsih faharramtu alaihi aljannah. Seorang hamba Allah ni, sahabat ni, dia perang. Bila perang, luka. Sebab terlalu sakitnya, maka dia tikam badan dia, tubuh dia. Dia tikam diri dia sehingga mati. Darah yang keluar banyak. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun sebut dalam hadis Qudsi, badarani abdi binafsih. Seorang hamba itu telah bersegera bertemu dengan aku, iaitu dengan membunuh diri. Faharramtu alaihi aljannah, maka aku haramkan ke atasnya syurga. Allah. Dalam riwayat yang lain, orang yang mati disebabkan bunuh diri ni tuan-tuan, fahuwa fi nari jahannam, akan duduk dalam neraka jahannam, yataradda fiha khalidan mukhallidan fiha abada.
dan dia akan kekal abadi di dalam neraka tersebut. Allah Rabbi, ni bunuh diri tu, jangan adalah nak bagi kawan-kawan kita bunuh diri. Ya, putus asa, bunuh diri lah bang. Ha, jangan buat gurau macam tu. Ada orang dia gurau-gurau, bunuh sungguh kawan tu. Putus cinta, bunuh diri, tak faham dekat saya tu. Dia ikut Korea buat apa? Dia orang tak ada agama. Jepun tak ada agama, dia rasa putus asa, kalah politik, kalah perang raya tuju, tak ada. Jangan putus asa. Hidup ni jangan putus asa, lawan. Hidup. Putus cinta. Mencinta ya? Mencinta ya? Tak ada kasih. Ui, lama benda. Bagus budak ni. Kata bercinta, putus. Oh, jangan risau. Perempuan ramai lagi. Ramai perempuan. UKM lambat-lambat lagi. Nak, bagi tahu. Hantar resume. Apa masalah dia? Ni kita sampai bunuh diri. Ada yang dalam. Sekarang kita boleh tengok benda dalam Instagram, Facebook tau. Budak-budak dan TikTok. Menangis, aku tak boleh hidup. Aku tak boleh hidup sama kau. Tanpa kau. Tanpa kau. Lah dia tunjuk gambar lelaki tu. Geli aku tengok lelaki tu. Allah kata, berlambak kat masjid kau cari ni. Tapi itulah nak bunuh diri. Apa orang gitu? Muka Allah. Pecah dinding. Kata. Nak bunuh diri buat apa muka macam tu? Nak, carilah lelaki lain. Ramai lelaki. Mari sini tengok. Handsome-handsome macam ni. Tak ada orang lagi. Dah jadi tak datang masjid. Macam mana nak cari? Kadang-kadang hot lelaki datang masjid selalu, silap bulan ni bakal bapak mentua ni. Buat baik sikit pakcik-pakcik ni. Ini sungguh. So, tu sebab Tok Iman tu sadai belakang tu. Tak ada apa lah Tok Iman tu. Kahwin Tok Iman tak lagi? Tunggu lah. Jadi warga Putrajaya, ramai dah aku jumpa Tok Iman tak kahwin lagi. Jadilah orang situ. Duduk Putrajaya, jadi Putrajaya. Duduk Johor, jadi Johor Johorian. Duduk di Bangi, berapa ramai Tok Imam jadi anak Bangi. Dah bapak mentua ramai, bakar-bakar bapak mentua. Ha? Kan, tak ada orang main datang makan dengan rumah. Ha, bila datang rumah pandai lah bapak tu, mari hantar kuih lah apa semua, mata gitu. Tak salah tengok lah. Tengok tak salah. Lepas tu bapak mentua kata cantik lah, bakar bapak mentua macam tu. Berkenalan lah kan. Dia suruh lah bapak datang pun lah. Sebenarnya masjid kan banyak ruang sebenarnya. Tapi itulah manusia ni, dia cari tempat-tempat yang tak elok. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang hormatul amwal, haram mengambil hak orang. Ni kita akan bincang nanti lah. Ya, mengambil harta orang ni saya sedih betul lah tuan. Orang Islam kita pinjam duit orang tak bayar. Kita ambil duit orang mudah-mudah tak boleh. Jual beli, ambil hak orang, haram hukum ni. Tapi itulah manusia ni tak pernah belajar daripada kesilapan, tak pernah belajar daripada apa yang Allah Ta'ala pesan. Ha, jadi itu sebabnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan nanti pada pertemuan yang akan datang. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Hukum lelaki bawa handbag. Hukum asal direka cipta untuk wanita, tetapi sejak kelakangan ini lelaki banyak yang menggayakan handbag seperti wanita. Gelak awal pakcik. Dia handbag ni ada dua jenis. Pertama, handbag yang dibuat untuk khusus untuk perempuan. Kan? Dia buat besar ni, ada manik banyak. Memang orang perempuan pergi untuk makan malam. Dia pakai hotu. Hotu memang tak boleh lah bang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Itu memang perhiasan wanita, jadi tak boleh pakai. Tapi kalau dia buat memang untuk unisex, laki boleh, perempuan boleh. Macam briefcase. Dia pakai untuk laki dan juga perempuan, maka itu dibenarkan. Tak ada masalah. Nah, tu tengok pada keadaan, tengok pada situasi. Handbag macam mana pula? Baru ni ada mega sale, dia tunjuk beg besar tu. Saya pegang, ish, ini perempuan punya. Ini unisex Ustaz, laki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Ini bukan saja laptop boleh letak, baby kecil boleh masuk tu. Memang besar sungguh. Orang kata, ish, apa yang buat, kita orang laki mana nak bawa. Paling-paling pun cukup masuk laptop jalan. Orang perempuan ni boleh bawa besar-besar. Confused dia, tadi pun semua syarat ni dia bawa bapak. Saya tanya, benda tu tak ada apa, ada lah
beg kecil dia, lepas tu ada iPad kecil. Basah kata. Lepas tu, dia, orang perempuan ni suka benda gitu. Kalau hak ada anak, best lah. Okey lah, buka-buka botol susu, pam susu, semua ada tu. Kita buat apa je? Buat sejadah pun. Banyak lagi kosong macam tu. Assalamualaikum Prof. Apa hukum menyertai larian yang dikenakan bayaran? Sekiranya berjaya habiskan larian sejauh yang ditetapkan seperti 21 km, akan diberi ganjaran seperti medal hadiah dan sijil. Jika gagal habiskan larian, maka tidak dapatlah modal medal, baju dan lain-lain. Apa hukum acara ini ya Ustaz? Kerana ada yang berjaya dan ada yang tak berjaya habiskan larian itu. Kalau katakanlah, dia ada dua, tolong kita tengok kat sini. Masuk pertandingan tu kena bayar. Bayar tu bukan bayar pertandingan untuk beli hadiah, iaitu bayar kos pengurusan. Nak bayar sewa kawasan, nak bayar polis untuk jaga jalan, nak jaga tu, nak bayar tu, bayar ni. Dia panggil bayar pengurusan. Kos pengurusan. Dia panggil yuran lah. Itu tak apa. Dan pihak pengurusan tu dia akan guna duit yang ada, maksudnya guna duit apa? Duit-duit yang berbaki daripada pengurusan tu untuk beli hadiah. Itu tak apa. Dan kalau kita bayar, ni bayar duit apa ni? Ni bayar memang untuk beli hadiah. Kalau you berjaya, you tak berjaya, tak dapat. Ah, tu tak boleh. Sebab memang akad awal, akad dia tu adalah akad bayar untuk dapat hadiah. Itu judi. Kan macam kita pergi kedai judi. Macam mana ni? Kedai judi? Beli kau? Tanya. Tak pernah, Ustaz. Tak pernah terang. Kata. Masuk kedai judi, dia beli. Memang dia beli apa tu? Dia beli... nombor. Tak? Dia beli nombor. Jadi nombor tu, dia buat apa? Dia beli memang niat untuk menang nombor tu. Ah, memang haram lah. Tapi kalau kita masuk festival tu, kita bayar tu kos pengurusan. Dia panggil kos apa? Kos penyertaan. Dalam tu dia akan bayarlah yuran tu, yuran makan, minum apa semua, kan semua ada. Lebihan tu dia beli hadiah. Jadi akad dia akad pengurusan, tu lain. Jadi ada lebihan dia orang beli hadiah, tu tak apa. Ya? Yang terbaik dia orang nombor tiga yang bagi hadiah. Yayasan Putrajaya ke bagi. Dia orang lain yang bagi hadiah, itu dibenarkan. Itu lebih aula. Itu yang terbaiklah. Yang pertama tadi bayar pengurusan, yang kedua jenis dia bayar penglibatan tu untuk beli hadiah, itu memang tak boleh. Memang dia tulis kat depan tu kos hadiah. Dia tulis hadiah kos 100,000 hadiah nak bagi. Jadi senior semua orang yang masuk tu mesti kena bayar kos hadiah ni. Itu memang haram lah, tak dibenarkan. Assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu. Saya nak tanya. Tak mengganggu. Assalamualaikum Ustaz, maaf ganggu. Saya nak tanya, apakah hukum kalau kita bagi sewa rumah pada orang bukan Islam yang sumber pendapatannya membuat tatu? Adakah duit sewa yang kita dapat itu haram? Kalau kita bagi sewa kedai, rumah untuk buat tattoo, haram lah. Tanggungjawab kita tak perlu tahu apa dia kerja, selagi mana tak jenayah. Sebab orang bukan Islam, dia ada hak untuk dia nak buat tattoo, kita tak boleh nak larang. Jadi kalau katakan dia buat tattoo, itu kerja dia, dia yang tanggung nanti. Kita, dia sewa rumah kita tu, boleh ke tak? Boleh. Oh, kalau gitu banyak masalah kita ni. Itu tak boleh, ini tak boleh, betul tak? Jadi sekarang ni kita jangan tengok sampai ke dalam. Sekarang ni dia bukannya guna rumah tu untuk buat tattoo, salon tattoo, bukan. Tu tak ada masalah, boleh ambil dia punya sewa rumah. Ada je orang sewa rumah. Dia kerja kat mana? Dia kerja yalah, kerja-kerja yang bukan orang Islam pakai. Kerja apa? Bawa lori arak,
Contoh, dia bawa lori Arab. Dia tu bukan orang Islam. Namanya Ah Chong. Kan? Ataupun Mr. Sami. Tak ada masalah. Ambil dia punya sewa. Dia sewa rumah kita. Dia tak, dia bukan letak arak dalam rumah kita. Atau jual arak dalam rumah kita tu. Ha, tu kena faham ke? Dua kaedah yang berbeza. Tu tak ada masalah. Boleh ambil. Sewa. Untuk orang tu duduk kat situ. Bersama anak-anak dia. Assalamualaikum Ustaz, saya Yana. Oh, dia sebut nama sini. Maaf kalau saya mengganggu doktor sekarang ini. Tak ganggu. Memang saya buka soalan. Saya nak tanya apa hukumnya kita buat tattoo berbentuk tulisan atau nama di anggota badan kita. Suami saya ajak buat tattoo. Saya rasa was-was. Betul ke kalau mati nanti kita tak akan terima bumi disebabkan tattoo tu? Mohon pencerahan Ustaz. Suami dia ni. Saya nasihatkan Puan Yana, ajaklah suami datang masjid. Ni surau tak pergi dia jadi macam ni. Suruh suami isteri buat tattoo. Tattoo ada dua jenis. Pertama, tattoo kekal. Tattoo kekal yang cocok pada kulit ni, dia buat tu tak hilang sampai bila-bila. Kecuali tuan-tuan buat pembedahan kosmetik. Itu haram. Memang Nabi sebut la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Laknat orang buat tattoo ni. Yang kedua, tattoo tipu. Tattoo tipu ni dia beli apa? Pelekat-pelekat dia letak kat sini, dia bubuh melekat. Nampaklah macam tattoo. Tapi bila mandi bubuh sabun hilang. Ha, itu boleh untuk nampak ganas malam Jumaat. Tak ada masalah lah sekali-sekala kan. Dia nak buat tebiat gitu, nyebubuh lah gambar apa, ulas sawah gitu, ulas dung gitu. Tak ada, nampak kan lah gitu. Tak, orang perempuan pula dia bubuhnya rose dekat bahagian dada dia. Nanti kan mandi wajib dia sentar lah habis lah. Tu tak ada masalah. Setakat boleh gambar je lah. Itu dibenarkan sebab dia hanya sementara. Tapi yang kekal hukumnya haram. Sekali Puan Yana ni, kalau suami ajak buat yang kekal memang haram lah. Tak dibenarkan dalam Islam. Dan Puan Yana tidak boleh taat. Walaupun suami suruh. Sebab Nabi sebut lah, ta'ata fi maksiatul khaliq. Tidak boleh taat pada suami yang mengajak kepada buat maksiat. Cuma dia sebut sini, dia kata, kalau mati tak diterima di bumi ni, ini saya tak pasti. Tak terima bumi. So, kalau tak terima bumi jadi apa? Pontianak? Tak. Ni semua tu. Tak ada kaitan. Bumi tetap terima. Ni kita tanam dia tetap ada kat bawah tu. Tak ada dia keluar balik ke, ya, jadi hantu pocong ke. Kita terlalu banyak sangat khurafat. Tapi jangan tak percaya pula. Semalam kawan saya dia pergi Penang. Pukul 3 pagi WhatsApp. Tolong nak baca apa? Tak ada baca lah. Pagi tadi juga dia keluar dari hotel tu. Lampu tung tang buka. Lepas tu tengah-tengah bau, dia tutup muka dia, bunyi air pula. Bila air dekat Pening, bunyi air kuat. Dia buka tu, dia pergi nak tutup air tu. Sampai kat pintu, tutup semua lampu. Tak ada lampu pula lah. Oh, dia main-main betul. Masa tu laptop dia kata memang duduk dekat atas bantal kat sebelah. Dia lagi seorang kan, suami tak ikut. Bantal memang letak kat tepi. Yang bestnya dia buka lampu belakang ni, cari laptop dia cabut. Dia nak cabut awal tu, tapi laptop ambil dengan handbag dia turun bawah. Cari laptop tak jumpa. Punya cari mana pergi. Rupanya elok-elok dia bawa masuk apa ni, laptop tu dah dimasukkan dalam zip, letak dalam handbag siap-siap. Dia confused, siapa yang masukkan dalam handbag tu? Terus dia cabut lari. Tak ada apa lah. Memang rupanya orang yang kat situ, reception bagi tahu, memang banyak kes. Sebab PKP kan, manusia tak duduk, setan duduk. Tu sebabnya kena semayang lah kita ni, jagalah. Cuma satu nasihat saya, kalau tuan-tuan sampai tempat-tempat baru macam tu, perkara yang tuan-tuan kena amal, sebab saya amal benda ni. Saya pun belajar dari Datuk Arundin. But saya memang kerja banyak keluar kan. So memang duduk hotel seorang. So bila duduk seorang tu memang kita takut. Siapa kata ustaz tak takut? Kau ingat apa? Aku ni malaikat. Saya masuk ni bulu roma naik. Saya duduk kat Penang tu. Masuk. Bulu roma naik. Bila bulu roma naik, tuan-tuan jangan keluar.
aku lari. Jin kata, "Cish. Makau." Kata, "Tak." Buat apa? Pertama, baca Al-Fatihah. Yang kedua, baca ayat kursi. Yang ketiga, baca tiga kul. Sebelum buat tiga-tiga ni, pertama Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga tiga kul, sebelum tu bagi salam kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan harap ada orang jawab. Kalau dia jawab, sila belah. Itu sahih-sahih lah tu, memang keras ni hati tepat. Lalu tak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kuat-kuat. Dua, tiga, dah masuk. Bila masuk, ambil wudu. Kalau sampai waktu duha, semayang duha. Kalau sampai waktu dah waktu solat masuk, ambil wudu, semayang terus. Jamak dan qasar. Lepas tu barulah buat apa nak buat. Ini kita tak masuk-masuk. Maklumlah, atas tilam. Itu yang sedar-sedar tu, tidur dalam batang. Betul ni, bukan cerita main-main ni. Tidur dalam bathtub. Aku tidur tadi. Dah tidur masuk-masuk asar. Semayang asarnya tidak. Dia tidur sedar-sedar maghrib tu dalam bathtub. Tak tahulah dia mengigau jalan masuk, wallahu alam lah kan. Tapi benda macam tu kita kena jagalah diri kita kan. Assalamualaikum ustaz. Saya nak bertanya pendapat hukum. Hukum you, apa you? Mengenai saya mahu mengerjakan umrah bersendirian. Saya belum berkahwin tetapi ada mahram, iaitu ayah dan adik lelaki, dan bukan merupakan umrah pertama saya. Apakah hukumnya? Tak ada masalah. Awak nak pergi 10 kali pun tak ada masalah. Yang penting ada mahram. Mahram siapa? Bapak kita. Mahram siapa? Adik-beradik kita. Okey. Yang tak bolehnya, kita pergi banyak umrah tapi haji tak boleh pergi. Bila kenapa tak boleh lagi haji? Saya tanda Ustaz, duit tak cukup. Itu tak boleh. Umrah sunat, haji wajib. So simpan duit untuk haji. Katakan contoh, saya nak bagi tahu pada anak-anak muda ni. You all ni selalu fokus nak pergi dengan muasasah. Muasasah ni RM15,000 dalam akaun dah boleh pergi dah. Tapi nak boleh pergi tu, kalau daftar sekarang, adik daftar lah. Bila boleh pergi? Alhamdulillah. 2050. Alhamdulillah, kalau aku hidup, aku doakan kau. 2050 kan? Dari sekarang kau simpan duit siap-siap. Pergi umrah sekali cukup lah. Pergi umrah habis 8,000, 10,000 kan? Kalau ambil business class dah 15,000. Okey, sekali pergi cukup lah. Yang lain tu simpan, simpan, simpan. Sampai duit tu sampai mencecah 50,000 contoh. Boleh pergi dengan package. Dapat pergi awal. Nampak? Sama je kalau awak pergi umrah setiap tahun, pergi 10, 10, 10, 5 tahun dah 50,000. Haji, rapat dinding tu. Kalau belum arwah, sempat sampai. Jadi macam mana buat? Simpan 10, 10, 10, 10, 10, 50,000 dapat pergi package. Saya cakap ni, ramai dah anak murid saya buat. Saya cakap ni, diorang duk pergi kan, umrah selalu kan. Pergi laki bini 5, 5, lelaki dia orang simpan. Dia tak pergi tahun ni, simpan, simpan, simpan 5 tahun. Isteri simpan 5 tahun, dapat 50,000 seorang. Pergi package baru ni 38,000 sebelum PKP. Alhamdulillah dapat. Umur kedua-dua mereka 33 tahun. Package. Tak ada masalah. Daripada kita duk habiskan duit untuk umrah, baik kita simpan untuk pergi haji. Haji tu wajib. Bila pergi haji dapat buat umrah banyak kali. Nampak? Tu cara ni lah. Orang kena manage your account. Wallahu alam, cukup lah tu. Musim-musim COVID. Ada satu lagi ni, ada soalan masuk. Ni buat orang dalam ni kan, so kena jawab lah. Hukum lelaki atau perempuan yang cuma ada perhubungan sebagai teman dalam korongan / rakan menelefon untuk membangunkan atau menyedarkan salah seorang waktu pagi. Apa benda kau ni? ini zaman sekarang dia panggil apa? Dia panggil couple Islamik. Kejut subuh. Baguslah kan. Ada kawan macam ni bagus. Teruskan. Mana tahu lepas ni boleh jadi suami isteri.
Harap-harap lepas jadi suami isteri, terus kejut-mengejut. Aku takut masa bercinta ni korang bersungguh. Bangun ke subuh, berapa rakaat bangun sembahyang tahajud. Oh, bukan main. Lepas kahwin, lillahi ta'ala. Nah, jangan. Jadi, kalau berhubung berkawan macam tu, tak ada masalah. Kita berkawan dengan perempuan dibenarkan oleh syarak. Tak kata. Dibenarkan. Macam tuan-tuan, haji-haji nak berkawan dengan perempuan, silakan. Dari sudut syarak, tak ada masalah. Yang salah, yang jadi masalah, no. Syarifah kat rumah tu. Itu yang akan jadi masalah. Yang dari sudut syarak, tak ada masalah. Kita kawan dengan dia, bersembang dengan dia, berkenalan untuk jadikan isteri, tak ada masalah. Ya? Tapi isu dia, kita kena ikhlas. Jangan berkawan hanya dia panggil fake hope. Ya, kita bagi harapan-harapan tapi tak nak kahwin dengan perempuan tu. Ah, tu tak dibenarkan. Boleh saya tegur seorang. Dia kawan dengan lelaki tapi duk bagi harapan pada perempuan. Dia tapi ajak kahwin tak nak. Ah, itu saya kata tinggalkan. Lelaki yang tidak baik. Yang soleh dia akan kawan sekejap dan dia ajak kahwin. Ya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi sallam. Taqabbalallahu minna.